kolesterol awakmu. Hai guys, kembali lagi di channel Didas dan Ayu. Jadi di video kali ini kita bakalan mukbang ada strawberry. Dan ini strawberry-nya kita kasih gula halus biar nanti gak terlalu kecut banget. Tapi aku lagi ngidam banget nih yang kecut-kecut. Biasanya kalau ibu hamil ngidam yang seharusnya kecut itu jadinya gak kecut gitu loh. Nanti kita lihat aja ekspresi antara aku dan dia ya. Ini minumannya alpukat tapi guys ya. Langsung aja cus. Udah ngiler banget guys. Jumbo guys. Kita kasih di sini. Tuh, ada gulanya. Aduh, kebanyakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Segar banget. Kok aku cek kayak kecut ya? Rasanya ya. Segar banget. Nah, menurut aku sih manis guys. Ini aku mau makan tanpa gula ya bunda. Ini sih gak kecut walaupun dikasih madu. Gula kelas. Walaupun gak dikasih gula manis. Agar banget. Wow. Muncul gula. Jangan banyakkan gula, aku biasanya enggak yang manis-manis kok guys. Baru kali ini guys. Yuk. Cheers. Kenapa kamu kok tiba-tiba pengen yang kecut-kecut? Kenapa? Begitulah ibu hamil, kadang pengen kecut, pengen pedas. Cucuknya ono lho ya. Delok e. Cucuknya ono lho. Kok cangkem ya? Kok cangkem guys? Ini kayak jambu mete. Tuh. Enak guys. Kalian harus coba sih ini strawberry pakai gula halus. Segar banget. Ihir. Gede banget tuh sekma. Wow. Jumbo. Ini kayaknya juga jumbo nih. Tuh. Walah, wih gede banget wih. Jumbo banget guys. Tas, ding 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 ding. Malah kok nongko aku ya. Nongko lagi. Ini tuh kita belinya di Superindo. Superindo. Aku mah ngomong kok Indo Grosir terus. Gede banget strawberry ini guys. Ya tas lagi. Kok koyok malah koyok nganu ya bawang. Kok gulanya kayak banget sih. Seger. Sini nih. Entah ya. Makan. Coba alpukat kocok guys. Tak potes. Ini loh caranya. Sebenarnya ini bikin nostalgia aku juga. Kenapa? Waktu zaman SD ada yang jual strawberry. Terus dikasih gula halus kayak gini. Oh, berarti udah ada. Dulu zaman SD jadi aku kayak ngikut gitu. Berapa harganya? Lupa. Pasti murah ya. Iya, no. Oh, dikasih gula halus gini stroberinya tapi yang kecil-kecil gitu, yang mini-mini, enggak yang gede-gede. Seger. Kamu jangan banyak-banyak gula nih. Tanpa gula guys.
kayak tepung ya. Sekilas ya. Wow. Lihat guys. Wow. Aku mau buka HP sebentar guys. Enak banget. Adek udah enggak sabar. Pengen nyobain. Ini ada putih-putihnya gitu. Ini kayak bawang, kayak berambang. Yakin? Hah? Yakin ini gula enggak? Ya gue ya kayak gula atau ya boy. Penasaran aku kalau rasanya. Manis. Tapi kan ini manisnya soft. Manis-manis yang enggak sing lekak gitu loh. Nek biasanya kan ada sing jual donat, donat terus dikasih gula halus. Nah, itu kan manis banget itu gulanya. Tapi kalau ini enggak. Template biasa. Gulanya enggak terlalu manis. Iya. Kamu beli yang murah kali. Apa? Enggak toh. Pirarkan. Tapi sing murah guys, tinggi pirarkan. Ini tuh 20 ribuan. Tosik. Tosik bro, ada enggak ya ada sikilnya ini guys, sama ini juga ada sikilnya. Tos yuk. Tapi kecut-kecutnya kok jono ya, jenisnya strawberry kelas. Seger itu namanya malahan. Betul, ini kita bikin videonya malam. Jadi kalau ada suara jangkrik. Jangkrik apa tuh ya? Jangkrik. Jangkriknya cilik gitu ya. Kayaknya ini. Soalnya mulai. Manisnya enggak terlalu sih. Jadi banyak segini manisnya enggak terlalu. Ini udah hampir habis loh, kita beli ada 3 box strawberry guys. Nah, ini udah mau habis nih, tinggal segini doang. Berapa nih. Berapa ya tadi harganya? Rujak strawberry di rujak ana prak ya. Ada toh? Kok aku tak gawe. Ya ndak ada lah, masuk rujak strawberry rasanya kok ngopong. Udah mulai kecut. Juga kecut. Ini masih terak di bangun bosok. Astagfirullahaladzim ini tumplok kok. Alasan yang tidak masuk akal. Kok setin tos. Mantul. Seger. Kecut banget malah yang cilik ya. Aten gue nungklok ya. Bocah, bocah. Kolesterol awakmu. Oke guys, jadi segini dulu video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Udah mau habis nih guys, lihat dari yang banyak banget. Ini sebenarnya bosok sih guys. Ada yang bosok. Ada yang belenye gitu. Ada yang belenye. Jadi kita makan. Oke, terima kasih. Bye bye, see you di next video. Thank you guys. Jangan lupa komen di bawah.